Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan mengelilingi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kelesetan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk kegerakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Secara umum, arti dari paradigma adalah sebuah cara orang memandang sesuatu. Paradigma yang dimiliki seseorang mempunyai peranan penting untuk menentukan bagaimana ia bersikap kepada kejadian yang dialami dan meresponi hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Saat kita mendengar mengenai paradigma yang baru, tentu kita berpikir, jika ada paradigma yang baru, pasti ada paradigma yang lama. Mari kita bandingkan keduanya. Perbedaan pertama adalah paradigma lama adalah hasil kejatuhan manusia di dalam dosa. Sedangkan paradigma baru ada proses manusia menerima karya salib Kristus di kayu salib. Perbedaan kedua, paradigma lama berasal dari dunia. Sedangkan paradigma baru berasal dari Bapa di sorga. Perbedaan yang ketiga, manusia yang memakai paradigma lama berpandangan semua untuk diri sendiri. Sedangkan orang percaya yang memakai paradigma yang baru mempunyai fokus untuk menyenangkan Tuhan. Perbedaan yang keempat, tujuan dari manusia yang memakai paradigma lama hanya semata-mata ingin dihormati dunia. Di sisi lain, orang percaya yang memakai pandangan yang baru mempunyai tujuan untuk membawa penghormatan hanya kepada Tuhan. Perbedaan yang terakhir, manusia yang memakai paradigma lama melakukan hal-hal baik hanya supaya tidak masuk neraka dan takut tidak diberkati. Di sisi lain, orang yang percaya yang memakai paradigma baru mempunyai motivasi untuk berbuat baik karena mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan dan melakukannya dengan sukacita karena mereka mengasihi Tuhan. Jadi, setelah kita mengetahui perbandingan antara paradigma lama dengan paradigma baru di dalam Tuhan, tentu kita ingin hidup di dalam paradigma baru. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup dalam paradigma yang baru di dalam Tuhan? Yuk kita lihat contoh dari seorang bernama Zakheus. Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang hidup di kota Yeriko, di mana
Pada zaman itu, pemungut cukai dipandang hina karena dianggap melakukan pemerasan. Namun suatu kali, saat mendengar Yesus datang ke kotanya, dia memanjat sebuah pohon supaya bisa melihat Yesus. Perjumpaan dengan Yesus terjadi saat itu. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, paradigmanya berubah. Tukang peras ini seketika menjadi murah hati. Saat itu juga, dia berkata bahwa setengah harta miliknya akan diberikan kepada orang miskin. Dan jika ada yang pernah diperasnya, akan dikembalikan 4 kali lipat. Perubahan paradigma hanya bisa terjadi saat kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Dia? Pertama, tentu kita harus mengalami kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Waktu kita mengakui dosa-dosa kita, menerima karya Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk setiap kita, kemudian mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, dikatakan bahwa kita mengalami satu proses kelahiran baru yang supranatural. Firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di samping itu, Tuhan Yesus mengatakan sebelum Dia naik ke surga bahwa kita tidak ditinggalkannya sendiri. Dia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, kini ada bersama dengan kita. Bahkan sesuai dengan yang disampaikan oleh gembala pembina kita Pak Niko, bahwa kita sedang dalam masa Pentakosta yang ketiga, di mana Roh Kudus sedang dicurahkan dengan dahsyat, yang akan membangkitkan generasi Yeremia yang mencintai Tuhan Yesus dan menghasilkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Roh Kuduslah yang akan memberikan kuasa kepada setiap kita untuk mengalami perubahan paradigma. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah dalam pembaharuan budi sehingga kita dapat mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah paradigma yang baru itu. Namun, selain kita mengalami perubahan paradigma karena menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, kita juga perlu berusaha untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Hal penting yang harus kita ingat adalah kita hidup di dunia ini hanya sementara. Firman Tuhan katakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap ada untuk selama-lamanya. Biarlah kita fokus kepada kekekalan dan hidup selalu untuk melakukan kehendak Allah. Satu lagi, kita mengalami perubahan paradigma saat kita membaca firman Tuhan atau Alkitab. Membaca Alkitab dengan tekun akan merubah cara pandang kita menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Karena di dalam Alkitablah dituliskan semua kehendak Allah bagi setiap kita. Nah, karena kita sudah lahir baru, sudah menerima Roh Kudus dan kuasanya yang dahsyat di masa Pentakosta ketiga ini, yang perlu kita lakukan supaya memiliki paradigma yang baru ialah, yang pertama, hidup tidak serupa dengan dunia ini. Yang kedua, tekun membaca dan mempelajari Alkitab. Dan yang ketiga, ikuti tuntunan Roh Kudus setiap hari. Mari kita hidup dalam paradigma yang baru dengan sukacita karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi setiap kita. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat datang kembali di ibadah online GB City Tower. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu semuanya, semoga semua sehat, penuh sukacita, dan di dalam lindungan Tuhan terus. Saya juga mau menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami hari ini. Selamat bergabung bersama kami. Firman Tuhan hari ini ada di Yesaya 40 ayat 29 yang berkata, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat yang baru kepada yang tidak berdaya. Jika ada di antara kita yang sedang merasa lelah atau tidak berdaya, datanglah kepada Tuhan Yesus karena saya yakin hanya Dialah yang mampu memberikan damai, sukacita, dan semangat yang baru. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu yang ingin tahu informasi seputar kegiatan gereja, alamat KUL, dan juga layanan doa, dapat menghubungi nomor yang ada di bawah ini atau men-scan barcode yang ada di layar Anda. Bagi Bapak Ibu yang juga mau memberikan persembahan atau perpuluhan, juga bisa melihat nomor yang sudah ada di layar Anda.
Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus, maka pastikan kita mengikuti dari awal hingga selesai dan menerima berkat Tuhan bersama. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita saksikan beberapa tayangan pengumuman berikut ini. Anak muda, yuk ikutan Wine at Teens online service setiap hari Minggu jam 11 siang melalui aplikasi Zoom. Mari ajak anak-anak Anda mengikuti Kids Zoom setiap hari Minggu dimulai pukul 11. Untuk info lebih lanjut, saudara dapat menghubungi Kak Stefani atau Kak Dewi di nomor yang tertera di layar. Mari ikuti Extra Pudding setiap hari Minggu jam 8 malam, saudara dapat mengikuti melalui aplikasi Zoom ataupun melalui YouTube channel GBI City Tower. Para wanita Tuhan, mari bergabung dalam Menara Doa Women of Impact Community setiap hari Rabu pukul 2 siang melalui aplikasi Zoom. Memahami dan belajar lebih banyak mengenai firman Tuhan dalam UBI, Understanding Bible in Depth, pada hari Rabu melalui aplikasi Zoom. Kelas online KOM 100 akan segera dimulai. Mari daftarkan diri Anda untuk kita dapat lebih memahami mengenai firman Tuhan. Present Worship Team GBI City Tower Jakarta membuka kesempatan bagi jemaat GBI City Tower dan anggota KUL yang rindu melayani bersama kami. Mari daftarkan diri Anda pada nomor yang tertera dan mengisi form pendaftaran untuk mengikuti audisi. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur, dapat memberikan melalui scan QR code berikut ini. Doa adalah detak jantung yang menghidupkan seluruh kehidupan. Jangan biarkan detak itu berhenti. Jika kehidupan doa Anda berdetak kembali, maka visi dan mimpi yang telah mati akan dihidupkan juga. Pemulihan serta kesembuhan pun terjadi. Mari bergabung dalam kelas doa yang akan berlangsung dalam 3 kali pertemuan setiap hari Minggu pada tanggal 27 Februari, 6 dan 13 Maret 2022 bersama Pastor Betty Handojo. Acara ini akan berlangsung pada pukul 15.00 Jakarta Time, 4 PM Singapore Time, 7 PM Melbourne Time di Upper Room The Channel. Anda dapat mengikuti acara ini melalui Zoom dengan meeting ID 275-065-2675. Password Upper Room. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk penyertaan-Mu kepada kami selama ini. Kami ucap syukur Tuhan kalau kami masih boleh berkumpul di ibadah online hari ini dari rumah kami masing-masing bersama keluarga dan teman-teman dan orang yang kami kasihi. Tuhan, kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk menguji memuliakan nama-Mu. Biarlah apapun yang disharingkan hari ini bisa menjadi rema dan firman yang boleh kami pegang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini kami datang Tuhan ke hadirat-Mu. Kami memberikan pujian kami, syukur kami buat kemenangan dan sukacita yang Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Biarlah hari ini kami menaikkan pujian kami Tuhan Yesus. Haleluya. Beri pujian dan syukur buat kemenangan dan sukacita. Engkau ku tinggikan dan ku agungkan.
keselamatan nyanyianku, kekuatanmu doaku, ku puji namamu, Yesus, Yesus Kristus penebus, selalu dalam hidupku kaulah pujanku, ku sembah kau Tuhan, beri hidupku bagimu, bawa ku dalam hati. Buat kemenangan dan sukacita kami. Terima kasih Yesus. Engkau ku tinggikan dan ku agungkan, keselamatan nyanyianku. Biar ini jadi doa setiap kekuatanmu can touch my heart like you do.
I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide, healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. Ada Allah yang seperti Engkau Tuhan, yang datang dan menjamah setiap hidup kami. Dalam jamahan-Mu kami rasakan damai. Saat Kau menjamah, Kau memulihkan kami. Dan dalam jamahan-Mu kami rasakan kasih yang sejati. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia, shana ya ra 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 ra, bakaya ra ra ra. Angkat sembahmu, angkat sembahmu. Shana ya ra ra ra, bakaya ra ra ra. There is no like you. There is no like you. Segenap hati kami Tuhan menyembah Kau Yesus. Oh, we lift Your name on high. Oh, we worship You.
The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. Trembles at his voice, trembles at his voice. Oh, how great is our God. Can we lift our hand and sing? Sing with me, how great is our God. Oh, we sing, how great, how great is our God. Our Lord, how great is our God. See.
India adalah sebuah negara dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia yang terletak di Asia Selatan. Negara yang mempunyai nama lengkap Republik India ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1,4 miliar jiwa. Kekristenan hanya sekitar 2,3% dari keseluruhan penduduk India. Tetapi India sedang mengalami revival dan angka kekristenan terus bertambah secara luar biasa. India merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan Republik Federal Parlementer, yaitu sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. India merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Berdoa agar kemuliaan Kristus menerangi bangsa India, mencelikkan setiap mata yang buta untuk melihat jalan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Berdoa agar Tuhan memberikan keberanian kepada umat Tuhan di India untuk melaksanakan amanat agung Tuhan sampai penuaian berlaksa-laksa jiwa terjadi di India. Oleh karena India berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. India penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa buat India. Kita katakan shalom buat India. Shalom India, shalom India, shalom India. Bapa kami yang ada di dalam surga, satu hati kami berdoa membawa India ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Satu bangsa yang besar, bangsa yang juga berdampak besar bagi dunia ini. Berdampak dari sisi ekonomi, baik dari sisi industri, bahkan teknologinya. Kami berdoa Tuhan, kiranya kemajuan yang ada di bangsa ini juga berjalan selaras dengan kemajuan akan pemberitaan firman Tuhan di negeri ini ya Tuhan. Kami berdoa setiap pintu-pintu yang tertutup, Tuhan bukakan. Setiap hati yang keras, Tuhan jamah, Tuhan lembutkan ya Tuhan. Agar mereka bisa menerima kebaikan Tuhan, mereka bisa mendengar kabar baik akan keselamatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Yesus yang sama itu juga mati dan menyelamatkan dan menebus bangsa India. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat gereja-Mu Tuhan yang ada di India, agar kiranya Kau pakai gereja Tuhan yang ada di sana untuk bisa melayani dengan penuh semangat, dengan penuh kegairahan, dan juga penuh hikmat untuk bisa membawa amanat agung yang Tuhan percayakan di negeri ini ya Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, umat-Mu yang ada di India ya Tuhan, agar bisa dalam unity bersama-sama berjalan melayani Tuhan dengan penuh Roh Kudus, dengan kepekaan akan Tuhan, dan melayani dengan kuasa. Sehingga kami percaya banyak yang dipulihkan, akan ada penuaian yang besar yang terjadi di negeri ini ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, kiranya damai sejahtera Tuhan dan kasih Tuhan turun atas India. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Terima kasih buat Indonesia, buat negeri ini. Kami berkati setiap provinsi, setiap pulau yang ada. Agar kami percaya ya Tuhan, dari penduduk-penduduk yang ada di Indonesia ini akan lahir orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Orang-orang yang berjalan dalam kebenaran dan penuh integritas. Dan kiranya Tuhan, dari negeri ini ya Tuhan, agar segala kabar baik, keselamatan yang daripada Yesus juga bisa disebarkan di negeri ini ya Tuhan. Berkati pemimpin di negeri ini Tuhan, dari presiden, wakil presiden, sampai seluruh aparatur yang ada, agar berjalan dengan penuh kepekaan akan suara Tuhan, sehingga setiap kebijakan yang diambil itu kiranya sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang terbaik buat bangsa ini ya Tuhan. Kami berkati Tuhan negeri ini, berkat dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan turun atas bangsa kami. Kasih-Mu dinyatakan atas Indonesia ya Tuhan. Kami percaya ada pemulihan, ada sukacita, ada keselamatan terjadi atas Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa kabar? Senang berjumpa dengan semua saudara tua, muda, besar, kecil yang hadir dalam ibadah online hari ini. Praise the Lord. Di luar sana ada banyak sekali tantangan yang dihadapi, apalagi untuk hari-hari yang akan datang. Deru perang, kabar perang terjadi di mana-mana, manusia mulai ego, mulai serakah, dan tentunya tantangan budaya. Mana yang mesti diikuti hari-hari ini? Budaya modern yang
menyesatkan orang, moral bisa dihancurkan, budaya keserakahan orang ingin mengambil, ingin kaya, ingin semuanya, ingin. Semau gue itu kehidupan orang, ya hari ini enggak bisa dikontrol, ada istilah mau-maunya aku dong, semau gue dong, uang-uangku, hidup-hidupku, semuanya aku, saudara. Tema yang saya bawa hari ini adalah tantangan yang besar yang harus kita hadapi. Tantangan yang besar yaitu tentang apakah kita di dalam kehendak Allah atau di luar kehendak Allah. Ini tantangan dalam diri kita. Jadi kita tidak bisa menganggap remeh Yesus mengajar tentang doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Di antara orang percaya, apakah hari ini kehendak Allah terjadi dalam hidup kita? Tentu kehendak Tuhan itu yang baik kan, saudara. Keselamatan kita supaya tidak tergerus oleh dunia dan dipermainkan oleh iblis. Selamat di dalam Kristus. Hidup yang benar, bergaul yang benar, bermoral, ya, berbisnis yang benar, melayani yang benar, itu hidup kudus sesuai Alkitab. Hidup yang memuliakan Tuhan, mau enggak kita menjadi alat Tuhan, ulurkan tangan, bersaksi, beritakan kabar baik. Sebaliknya hari-hari ini kan beritanya negatif. Hari-hari ini orang melakukan hal-hal yang semau gue. Tapi Tuhan bilang, Yesus berkata dalam doa yang diajarkan supaya kita meminta kepada Tuhan. Jadilah kehendakmu di sini seperti di surga. Saudara, nah in his will or out of his will. Ada dua miskonsepsi. Dua konsep yang mungkin keliru, kesalahpahaman tentang konsep kehendak Allah. Yang harus diluruskan. Kalau hari ini ada suami istri yang salah ngerti, teman salah ngerti, misunderstood. Kalau enggak dibereskan, itu ganjal di hati. Demikian juga pemahaman kita kepada Tuhan. Kalau kita enggak sungguh-sungguh ngerti konsep yang benar tentang kehendak Allah, kita seringkali berkata, kok Tuhan izinkan ini terjadi? Begitu, saudara. Ya, dan selanjutnya, saudara, hal yang pertama, tentunya konsep bahwa seseorang yang dulunya di dalam kehendak Allah, seharusnya di dalam jalur Allah, di dalam rencana Allah, di dalam God's way, God's pathway, tiba-tiba dia keluar, jauh, terjerumus, gagal, kacau, agak rusak, saudara, keluar dari kebenaran, saudara, sepertinya get lost. Sepertinya tanpa harapan. Dan mereka berkata, udah deh terlanjurlah. Udah rusaklah pernikahan saya. Udah rusaklah ekonomi saya. Udah rusaklah hidup saya. Udah deh hancur-hancuran deh saya. Udah Tuhan gak akan terima saya. Perhatikan. Tuhan berkata solusinya, kembalilah ke dalam jalurnya Allah. Kembalilah ke dalam rancangan kehendak Allah. Yang akan mengubahkan kita. Saudara, tentunya Tuhan ingin, Tuhan rindu kita kembali ke jalur yang benar. Ini seperti yang dikisahkan di dalam kisah anak terhilang di dalam Alkitab. Hancur, gagal, rusak, habis-habisan. Udah deh rasanya dibuang dari Tuhan, dari keluarganya. Tapi dia sadar, selekas dia sadar, dia insaf ya. Dia periksa dirinya, lalu dia mulai menyesal, regret. Ya, realize and then regret and then lalu dia mulai repented, mulai tobat. Lalu dia mulai ingat kembali supaya dia pulang dan diterima oleh Bapaknya. Ini Yesus sedang berbicara tentang Bapa surgawi kita, tentang Allah kita yang hidup. Yesus yang mau menerima kita apa adanya. Saudara, jadi konsep bahwa orang yang di luar kehendak Allah habis selesai dihukum, no. Datanglah kembali. Ada pelukan dari Tuhan. Hari ini mungkin saudara berkata, saya seperti itu Pak Johan. Saya kayaknya hidupnya sudah kacau, sudah ngelawan orang tua, sudah enggak karuan. Tapi adakah kemurahan Allah? Yes, dia memanggil saudara, datanglah kembali. Saudara, miskonsepsi yang kedua adalah anggapan bahwa orang yang berada dalam kehendak Allah, orang yang ada di dalam jalur kehendak Allah, ya,
Wah, dia dilindungi habis-habisan, dia tidak akan mengalami badai hidup. Dia tidak akan mengalami discomfort, keadaan yang enggak nyaman. Dia enggak akan mengalami pain, enggak akan mengalami penderitaan. Apakah benar? No. Orang yang ada dalam kehendak Allah pun seringkali dilewatkan sebuah proses yang namanya ujian. Contohnya, perjalanan Yesus untuk proyek Tuhan, untuk pelayanan di seberang. Malam hari dia panggil murid-muridnya, naik perahu besar untuk menyeberang. Di tengah malam badai datang, hampir mati. Yesus ada di situ, untuk mereka ingat ada Yesus. Di hardik tenang. Apakah perjalanan ini di luar kehendak Allah? No, 100% di dalam kehendak Tuhan. Yesus ada. Cuma mereka tidak ingat bahwa Yesus berkuasa. Mereka diberi otoritas juga. Mereka sudah lihat seharusnya kalau salah satu mereka berdiri di tengah badai yang hebat dan mulai menghardik, saya percaya badai itu teduh. Saudara, jadi anggapan bahwa orang yang ada di dalam kehendak Allah pasti tidak akan mengalami persoalan hebat, kesakitan, suffering, penderitaan, ujian, no. Tapi Allah, Tuhan mau kita lolos. Tuhan mau kita menang. Tuhan mau kita naik kelas. Tuhan mau kita mengalami satu kehidupan yang punya pengalaman. Seringkali orang berkata, kami mau, we want to escape. Kita kalau bisa kita keluar dari, ya, menghindar dari persoalan ini. Tapi Tuhan seringkali berkata, I want you to experience it. Aku mau engkau ngalamin. Supaya kita bisa praktekkan apa yang kita punya dari firman Allah, ya, dari kasih Allah. Saudara, karena ada season, ada waktu-waktu dalam hidup kita di mana banyak kejadian membuat kita shock, terkejut, kok bisa ya? Kok ngalamin ini? Tetapi tetap kita bisa mengakui semua diizinkan untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Ada satu keluarga baru sharing dengan saya, seorang bapak punya 5 cucu dari 2 anak menantu, termasuk satu cucu yang sakit keras, pernah sakit keras dan diopnam dan hampir meninggal. Saudara, dan tiba-tiba enggak tahu dari mana datangnya, karena berenang, les berenang, satu cucunya kena COVID. Ini di bawah, semua di bawah 6 tahun sudah. Kena COVID, enggak rasa badan demam, kena yang lain, kena yang lain, kena omanya, kena keluarga-keluarga kena COVID, bapak ini enggak. Saudara, yang paling sensitif yang pernah sakit keras ini dibawa ke rumah sakit dan orang tua katakan biar dia tinggal di sini. Rumah sakit bilang apa di Singapura? Tidak perlu, bawa pulang. Saudara, 5 anak ini ya tidak perlu divaksin. Dan ini keinginan mereka supaya anak-anak kecil ini tidak divaksin. Di sini mereka berkata, anak-anak ini kebal, anak-anak ini sekarang berkata, sekarang aku udah imun, udah kebal, berani main, berani bergaul. Saudara, sang opa ini berkata, awalnya kita gak ngerti. Aduh, anak-anak kena COVID, Omicron. Tapi sekarang kita tahu, Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Sekarang gak perlu divaksin dan mereka jadi kuat. Saudara, maukah kita mengalami kebaikan Tuhan, kehendak Tuhan? Sebuah pertanyaan besar datang pada kita, big question. Tantangan dalam diri kita, lakukan kehendak Allah atau tidak? Sekarang pertanyaan, how do I know that God guide me? How do I know if God will guide me? Aku bisa yakin enggak bahwa Tuhan sedang memimpin aku? Saudara, kembali kepada firman Tuhan. Janji Allah, ya dan amin. Ya, pada waktu kita mau sensitif melakukan kehendaknya, maka dia pasti akan menuntun kita. Amsal 32 ayat 8, buka Alkitab saudara. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh, kata Tuhan. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saudara, Tuhan rindu menunjukkan jalan. Tuhan selalu ingin menunjukkan jalan. Dia punya jalan. Ya, pada saat kita enggak ada jalan, dia punya jalan. Dan kalau kita berjalan di jalan Tuhan, di jalurnya Tuhan, di pathway-nya Tuhan, kita itu selaras dengan dia. Amanlah hidup kita. Dari sekarang sampai di surga. Saudara, dikatakan Tuhan mau mengajar. Tuhan mau menunjukkan jalan. Ya, dan aku hendak memberi nasihat. Dia terus akan memberikan firman demi firman. Dalam sebuah perjalanan untuk membuat keputusan dalam hidup saudara.
ada hal-hal yang sulit sehingga saudara perlu bergumul untuk mendapatkan jawaban Tuhan. Hal yang besar tentu makan waktu lebih lama daripada hal yang simple, kan saudara. Dikatakan mataku tertuju kepadamu. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Saudara bisa bayangkan di tengah keramaian ibu kota Jakarta, di tengah keramaian di mall dimanapun, ya, apalagi di acara-acara banyak orang, mata Tuhan tertuju kepada saudara. Seperti sebuah acara di panggung di mana ada banyak tim musik, penyanyi, tapi waktu di follow spot, wajah seorang penyanyi atau seorang yang MC bicara, itulah Tuhan. Matanya tertuju kepada kita one by one. So don't worry, jangan khawatir. Saudara, hari ini ada banyak pilihan. Bagaimana pernikahanku? Bagaimana masa depanku? Bagaimana pekerjaanku? Bagaimana rumahku, kendaraanku? Saudara, jangan khawatir. Roh Kudus akan menuntun kita satu demi satu. Roh Kudus akan menyatakan kehendak surga kepada kita. Roh Kudus akan memberi impresi kepada kita. Sehingga pada waktu kita ada di crossroad persimpangan jalan, waktu kita berdoa, maka Roh Kudus akan menyatakan mana yang harus kita pilih. Waktu kita mencari Tuhan, maka Dia akan menunjukkan kepada kita jalannya, tuntunannya. Dan tetapi kita harus mengikuti beberapa prinsip Alkitabiah, beberapa hal yang penting sehingga kalau kita percaya kepada Tuhan, kita berdoa, maka kita mantap membuat beberapa keputusan yang penting dalam hidup saudara. Hal-hal yang kecil kan saudara gak perlu tanya Tuhan. Hah, Pak Johan? Iya. Tidak semua ditanya sama Tuhan. Contoh hari ini saudara mau beribadah, apalagi saudara mau pergi ke onsite di City Tower, ya di BSD. Saudara pilih baju, ini ada baju olahraga, ini ada celana pendek. Saya mau kebaktian, aku mau memuliakan Tuhan. Aku pilih yang hijau, yang celana yang begini. Saudara, kan gak perlu tanya Tuhan, kita dikasih otak, dikasih hikmat kok. Mau pilih makan apa hari ini, ya tentu kalau yang serem-serem, saudara, Tuhan boleh gak ya? Kesehatanku ini tidak akan, aku punya cacat apa kelemahan di sini, itu mesti doa. Tapi sehari-hari mau minum air putih, mau jus, mau yang normal, minum teh. Masa tanya sama Tuhan. Tapi hal yang besar, hal yang penting yang menyangkut kehidupan, yang menyangkut kesehatan, yang menyangkut masa depan, yang menyangkut keluarga, yang menyangkut suami istri, yang menyangkut bisnis, tanya sama Tuhan. Dan Tuhan akan menuntun. Jadi saya ingin sampaikan beberapa prinsip yang penting. Yang pertama, Allah selalu ingin menuntun kita. God wants to guide us. Jadi jangan hanya pergi lakukan menurut kehendak gue, semau gue, ya, apa kataku. Tidak. Make sure that you are in God's plan and God's will. Ya, karena Tuhan ingin mengajar kepada kita, Tuhan ingin menuntun kepada kita. Yesaya 58 ayat 11 berkata, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Perhatikan, saudara. Dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Itu Tuhan. Dia akan menuntun kita. Mau enggak kita dituntun? Dikatakan senantiasa selalu. Every step we take. Dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Saya tidak tahu kekeringan apa yang saudara alami. Suatu keadaan, satu situasi yang kau berkata, aku kok, aduh jiwaku rasanya kering. Aku kok rasa banyak takut, banyak khawatir, banyak, aduh gak tenang. Saudara, kalau itu kering dikatakan Tuhan akan menuntun dan memuaskan. Dan membaharui kekuatan. Sehingga engkau seperti taman yang diairi dengan baik, mata air yang tidak pernah mengecewakan. Hari ini jangan kecewa dengan persoalan yang kita alami. Kembali kepada Tuhan. Dia mau menuntun. Jadi pertama, dikatakan Allah selalu ingin menuntun kita. Yang kedua, saudara, kita perlu minta hikmat Allah. Dan temukan di Alkitab jawabannya. Haleluya. Yakobus 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, ya, hendaklah ia memintakannya kepada Allah.
yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Iblis kerjanya menuduhnya, membangkit-bangkit, mengungkit-ungkit. Kamu gagal, kamu salah, kamu ceroboh, kamu memang malas, kamu memang orang yang enggak sukses, kamu memang orang yang sudah mengalami, kamu tidak ada kemajuan, kamu stagnasi, itu iblis. Tapi dikatakan kalau kita minta dan kita merasa Tuhan, aku di kekurangan hikmat. Saya pun minta sama Tuhan. Tuhan untuk mengatur, Tuhan untuk melayani, Tuhan untuk menggembalakan, Tuhan untuk memuridkan. Oh, para pemimpin, pengerja jemaat, aku perlu hikmat Tuhan. Hendaklah ia memintakan kepada Allah yang memberikan kepada semua orang, saudara dan saya, dengan tidak membangkit-bangkitkan, tapi dengan murah hati. Jadi Allah sekali mengampuni saudara, iblis mengungkit, Tuhan bilang, no, aku sudah lupakan. Aku sudah lupakan. Aku lihat kau, aku lihat kamu, apa adanya. Dan Tuhan memberikan kemurahan, mercy. Tuhan memberikan anugerah yang baru. Tuhan mengangkat saudara. Tuhan memberikan kekuatan pada saudara. Tuhan memeluk saudara kembali. Tuhan, hari ini jangan takut untuk doa. Jangan takut minta Tuhan, kasih aku hikmat untuk memutuskan perkara ini. Untuk melangkah ke sini, untuk bergaul begini, untuk bisnis begini, untuk menikah, untuk dan selanjutnya. Saudara, mari datang kepada Tuhan dengan doa, di dalam doa. Dan engkau akan menemukan jawaban karena firman Tuhan pasti akan memberikan jawaban kepada kita. Karena Mazmur 119 ayat 24, ya peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku. Jadi Tuhan akan berikan rambu-rambu. Kalau kita jalan di umum, di lalu lintas ada rambu-rambu, stop-stop. Di crossroad berhenti-berhenti, kuning-kuning, hijau-merah, cerah. Firman Allah adalah rambu-rambu, peringatan-peringatan. Dan menjadi penasehat-penasehatku. Dia akan menjadi a good counselor. Firman hidup, Yesus. Kalau sudah baca, ngerti firman Tuhan, saudara tidak akan keluar dari jalur. Tidak akan salah melangkah. Hal yang kedua, minta hikmat Allah. Yang pertama, Allah selalu merindukan untuk memberi hikmat, menuntun. Yang kedua, minta dalam doa. Dan yang ketiga, kenapa tidak kita buat komitmen. Buat komitmen atau penyerahan untuk melakukan kehendak-Nya. Make a commitment or surrender your life to do His will. Ini yang berat. Karena tidak semua yang saudara inginkan Tuhan akan jawab. Renungkan baik-baik. Kita semua punya kebutuhan, betul? Anak muda, pelajar, mahasiswa, profesional. You have a lot of needs. Dan dikatakan Bapamu yang di surga tahu engkau memerlukan semua itu. Kebutuhan ya. Renungkan saudara saat ini. Tetapi kebutuhan adalah needs. Tetapi keinginan hati adalah wants. Ya, I will. Aku mau. Aku ingin. Nah seringkali kalau permintaan kita cuma mengikuti keinginan ini. Maka tidak ada jawaban. Jangan salah. Jangan kaget. Yang ketiga yang lebih berat lagi adalah ketamakan atau keserakahan, greedy. Dikatakan janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Saya yakin saudara mau melakukan kehendak Allah. Karena kita hidup bukan cuma di dunia yang sementara. Dunia yang penuh ketakutan. Dunia yang penuh dengan gejolak, peperangan, kebencian. Saya bisa membayangkan rekan-rekan kita yang ada di Ukraine. Anak-anak Tuhan. Saya menerima banyak email dan laporan-laporan dari Transform World. Rekan-rekan kita, ada Brother Victor, ada beberapa hamba Tuhan yang ada di sana. Wah, oh, mereka sedang banyak jemaat jalannya orang, banyak rakyat sedang susah, sedang ketakutan, kengerian, sakit di bunker-bunker, di rumah-rumah sakit, gereja-gereja dibuka untuk menolong mereka. Saudara, itu keadaan yang tiba-tiba terjadi. Kita yang masih bisa hidup dengan baik,
dengan terhormat di bumi Indonesia. Baiklah kita tidak mengasihi semua yang ada di dalam dunia, tetapi biarlah kita hari ini masuk dalam kehendak Allah. Renungkan, kalau yang kita butuhkan, Allah sediakan. Minta, cari ketuk, dia berikan. Bapamu tahu apa yang keperlukan. Hari ini saudara perlu kesembuhan dari Tuhan. Hari ini saudara perlu terobosan. Hari ini saudara perlu berhenti dari tabiat lama. Hari ini saudara berhenti untuk melakukan hal-hal yang keras, hal-hal yang tidak baik. Maka Allah memenuhi. Apa yang kau makan, minum, pakai, dia sediakan. Jangan khawatir, kata Tuhan. Tapi kalau keinginan-keinginan hati, apalagi keserakahan, tamak, arogansi, mau kelihatan tidak mau kalah, mau selalu kelihatan hebat, nanti dulu. Itu tidak membawa kemuliaan Tuhan. Akan menghancurkan hidup kita. Kalau Allah tahu itu, kita makin sombong, makin jauh dari Tuhan, tidak perlu Tuhan. Maka Tuhan tidak akan menjawabnya. Jangan kaget. Kehendak Allah tentunya yang baik, yang benar. Buatlah komitmen untuk melakukan kehendak Allah. Ini hal yang ketiga. Yang keempat, uji. Analyze what you want. Ya. Kenapa saya menginginkan hal yang ini? Kenapa aku selalu pengen jawaban doanya yes? Padahal Tuhan belum tentu menjawab yes. Dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuan kamu, kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Untuk kehendak Allah yang baik, kita perlu berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Oh, ada doa yang salah, yes. Saya sudah katakan tadi. Kalau untuk memuaskan diri, untuk kesenangan mata, keangkuhan hidup, nanti dulu. Iblis bisa kasih yang itu. Oh ya, banyak orang digoda, dicobai, mau cepat kaya, mau apa. Bisa. Berakibat nanti nangis, tertipu, saudara. Iblis bisa mengentertain kita sehingga moralnya hancur. Iblis bisa membuat kesibukan yang banyak sehingga seseorang tiap hari disibukkan dengan gadgetnya, dengan persoalan. Sehingga tidak punya waktu dengan Tuhan. Pada waktu sangkakala bunyi ini itu baru terkejut saudara. Syukur-syukur masih keangkat. Saudara, mari hari ini kita sungguh-sungguh bisa menganalisa, menguji hati kita. Terakhir. Dapatkan nasihat dari godly counselor. Saudara punya gembala-gembala cool yang ada. Tentunya gembala-gembala cool bicara sama pastor, sama gembala. Para leaders, pengerja, bicara, jemaat juga bicara. Saudara, Tuhan yes, firman Allah yes, Roh Kudus pasti. Tapi kalau kita pun perlu konfirmasi, mengapa tidak kita tanya dan minta advice, nasihat, ya. Apakah ini aku mau menikah tapi ini enggak seiman? Bisakah dua orang yang tidak sepakat berjalan bersama-sama? Enggak bisa. Terang dan gelap enggak bisa. Saudara, kecuali saudara berdoa ada mujizat Allah, Tuhan bicara dan dia datang pada Tuhan. Jikalau tidak ada pimpinan, Amsal 11 ayat 14, jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Saudara perhatikan, Amsal 15 ayat 22, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Perhatikan. Jadi kita perlu berbicara. Pada waktu saudara masih sudah mendapat firman, mendapat jawab, tapi masih ragu. Kenapa tidak saudara berbicara kepada seorang hamba Tuhan yang menggembalakan, yang mendoakan saudara, yang punya godly character, godly counselor. Saudara, saya tantang saudara masuk ke kul-kul yang ada. Kul orang muda, kul family, kul single. Semua. Di mana kita semua bisa bertumbuh. Saya lihat Abraham itu, ya, Allah itu memberi. Allah itu menganugerahkan. Tapi bagian manusia mentaati. Abraham itu kaya raya, diberkati. Tapi dia juga seorang yang taat.
Bagian Allah menuntun, bagian manusia mentaati. Pada waktu Abraham dipanggil keluar, meninggalkan budaya, keluarga, ya, dari Ur Kasdim ke Haran, ke Kanaan, Mesir, Negeb, ya. Abraham itu seorang yang taat dan dia berkata yes kepada perintah Tuhan. Abraham adalah seorang yang tahu ini Tuhan pasti yang menggerakkan hatinya. Persepuluhan milik Allah. Abraham diajar. Dan dia memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, Raja Salem, Imam Allah yang Maha Tinggi. Ini lambang Kristus. Dan Abraham memberikan. Sudah. The angel of the Lord datang. Dikatakan Melkisedek, Abraham menerima jarahan, menerima hasil, dan dia berikan sepersepuluhnya. Ketaatan. Abraham dikatakan diberkati luar biasa. Abraham waktu tahu berita Sodom Gomora mau hancur, dia dipanggil oleh Tuhan, diberitahu. Dan Abraham orang doa. Dan dia mulai berdoa, syafaat. Terus berdoa, berdoa. Bukan 50 Tuhan, 40 Tuhan, enggak. Pasti ada proses waktu. Saudara, berdoa dengan tekun. Supaya kehendak Tuhan terjadi yang baik. Ternyata Sodom dan Gomora, no hope. Tidak ada pengharapan. Dan Allah izinkan. Allah hancurkan itu. Saudara, ternyata Lot belum bisa bersaksi. Enggak ada orang benar yang cukup di mata Allah di sana. Lot harus dikeluarkan bersama keluarganya. Tapi kota itu harus hancur. Abraham tahu. Dia adalah seorang pendoa syafaat. Seorang yang kaya raya ini punya hati yang lapang. Largeness of heart. Sehingga kemenakannya ngotot mau pisah pun. Silakan pergi. Bawa dikasih. Pesangon harta. Saudara ini penting. Mentaati Tuhan. Abraham adalah orang beriman walaupun tidak ada alasan untuk percaya. Belum punya anak di hari tua. Roma 4 ayat 18. Kita nyanyikan. Walaupun belum ada alasan untuk percaya. Tapi dia tetap berharap dan percaya. Saudara hari ini tantangan harus saudara hadapi dengan diri kita. We wants to escape. But God wants us to experience it. Biasanya kalau saudara sudah minta bantuan kiri kanan. Teman, sahabat, keluarga, bos, siapapun. Sudah tidak ada yang bisa bantu. Baru saudara sadar, look up. Ada pertolongan dari atas. Dan Tuhan mau menolong kita hari ini. Ya saudara, pada waktu saudara mengangkat matamu kepada dia. Dia sedang memperhatikan saudara. Dan dia sedang menyinari saudara dengan kasih sayangnya dan kemuliaannya. Mari kita berdoa. Dan sesuai dengan Mazmur 25. Sementara musik. Memuji Tuhan, mari saudara angkat doa saudara sama-sama. Haleluya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Beritahukanlah jalan-jalanmu ya Tuhan kepadaku. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Kiranya ini menjadi doa kita sama-sama. Yuk katakan sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu. Dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Hidup seringkali harus melewati tantangan. Dan saya percaya Tuhan bersama kita berjalan. Menopang kita dan matanya tertuju pada kita. Mari angkat tangan kita untuk berdoa sama-sama. Kekasih Tuhan, apapun yang kau hadapi hari ini. Hai orang-orang muda, profesional. Kalau engkau sedang bergumul, bergejolak dalam hidupmu. Engkau sedang bingung mana tuntunan kehendak Tuhan hari ini. Saya telah menyampaikan 5 hal bagaimana kita berjalan di dalam prinsip-prinsip kebenaran. Sehingga engkau tidak perlu bertanya-tanya lagi. Tuhan, engkau selalu ingin menuntunku. Dan aku mau meminta hikmat Allah hari ini untuk tuntunanmu bagi hidupku. Oh Tuhan, biarlah aku menguji motivasiku tentang keinginan-keinginanku. Dan Tuhan, aku berdoa hari ini. Supaya aku mengalami engkau sungguh-sungguh. Dan aku membuat komitmen kepadamu. Untuk masuk dalam rencana kehendakmu. Dan kalaupun
aku diizinkan masuk dalam keluarga Tuhan, masih ada counselor-counselor di mana aku bisa mendapatkan tuntunan doa dan juga beberapa nasihat. Terima kasih Tuhan. Anak-anakmu yang lemah kuatkan, anak-anakmu yang tergeletak bangkitkan, yang sakit Tuhan jamah, karena Engkau ingin memakai kami untuk memuliakan nama-Mu. Terpujilah Tuhan. Mari angkat tangan saudara berdoa. Tuhan akan bikin mujizat. Tuhan akan buka jalan pada waktu tidak ada jalan. Yang suami istri boleh gandengan tangan, keluarga boleh bergandeng tangan. Angkat sama-sama. Tuhan, Engkau pasti buat jalan. Engkau pasti tunjukkan jalan. Dan kami mau berkomitmen berjalan di dalam kehendak-Mu sekarang dan selanjutnya. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Kuasa kasih-Mu mengalir dan Engkau membuat mujizat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada minggu yang ketiga nanti bersama-sama. Hari ini, persembahan-persembahan yang Kau siapkan, Tuhan berkati, persepuluhan, tidak pernah Tuhan lupakan, Engkau diberkati seperti Abraham. Dan juga hari ini kalau ada yang baru pertama kali join, welcome. Selamat datang, dan kami akan umumkan kapan kami akan ibadah on-site kembali di Gereja Bethel Indonesia, The City Tower Pusat Jakarta, dan di The Breeze BST. Tuhan menolong kita. Mari, setelah saya lihat account-account yang ada, bisa dikirimkan. Tuhan memberkati persembahan, dan Allah menguduskan, dipakai untuk melebarkan kerajaan. Terima kasih. Mari, kita akhiri ibadah ini. Boleh buka tangan saudara, terima berkat. Kami berdoa untuk gembala pembina, gembala sidang kami Pak Niko, Tuhan urapi pakai untuk melayani Engkau bersama seluruh tim, wakil-wakilnya dan semua rayon cabang di Indonesia dan di bangsa-bangsa. Sekarang kekasih Tuhan, berkat yang sempurna turun dari Bapa surgawi kita, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami, dengan pertolongan yang ajaib dari Allah Roh Kudus yang menyertai kami, tinggallah bersama kami sekarang sampai selama-lamanya, bahkan sampai Kristus datang menjemput kita semua. Katakan Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami siap menyambut-Mu. Semua kita katakan, amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom.